makan bakso tusuk kekinian. Bikin nostalgia banget masa kecil gak sih? Jadi kemarin gue abis kulineran di daerah Mangga Besar. Terus gue nemu makanan unik nih, namanya Tusbol. Jadi ternyata ini tuh bakso tusuk gitu loh guys. Dan harganya murah banget, cuman 1-2 ribu rupiah per tusuk. Pilihan baksonya ada bakso halus, bakso urat, bakso ikan, bakso tulang rungu, dan bakso aci. Terus toppingnya juga ada banyak, ada yang original, kecap, keju, mentai, korean spicy, tartar, dan sambal goreng. Terus ternyata di sini juga ada bakso tusuk yang kuahnya juga. Semua baksonya tuh disajikan dalam cup kayak gini. Jadi makannya tuh praktis dan gak ribet. Karena gue suka banget bakso, langsung aja nih gue pesen yang banyak. Walaupun harganya murah, tapi kualitas rasa bakso di sini tuh no kaleng-kaleng guys rasanya. Dipakein topping keju, gurih banget. Yang topping originalnya juga dipakein bakso, enak banget guys. Parah sih, gak nyangka seenak itu bikin nagih. Nah, kalau yang suka pedes, pakai toppingnya yang korean spicy, mantul abis deh pedesnya. Bakso kuahnya juga enak, wangi, dan gurih banget. Kalau yang kuah, banyakin bakso urat sama tulang ragunya, the best banget guys. Lokasinya ada di depan Indomaret Mangga Besar 2 ya.